Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil Liga 1 Indonesia pekan kedua pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya. Hasil Liga 1 Indonesia pekan kedua pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Persib Bandung kalah 1-3 versus Madura United. Arema FC menang 2-1 versus PSIS Semarang. Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia pekan kedua lainnya, Barito Putra menang 3-1 versus Borneo FC. Jadwal pekan kedua Liga 1 Indonesia pada hari Minggu 31 Juli 2022. Persik Kediri akan bertemu melawan Bayangkara FC pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat, live di video. Persija Jakarta akan menghadapi Persis Solo pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di video dan Indosiar. Dan Dewa United versus Persikabo pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat, live di video. Jadwal pekan kedua Liga 1 Indonesia pada hari Senin, 1 Agustus 2022. Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live di video dan Indosiar. Klasemen sementara Liga 1 Indonesia tahun 2022. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia tahun 2022. Berikut daftar top asis sementara Liga 1 Indonesia tahun 2022. Itulah hasil dan jadwal terbaru Liga 1 Indonesia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.